Ini men, duit men, misal men. Ya, kita masih melakukan upaya penyelidikan ya di TKP ini. Dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang kita dapatkan di TKP. Nanti kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari pelakunya yang melakukan percobaan pembakaran ini. Kalau untuk kronologi sementara seperti apa sih, Pak? Ya, sementara kronologisnya ya dari hasil olah TKP ini maupun keterangan saksi-saksi, ini informasi maupun dari hasil CCTV, ini pelakunya diperkirakan 4 orang menggunakan kendaraan sepeda motor Matic. Ada 2 orang di luar dan 1 orang masuk. Kemudian menyiramkan bensin di meja menggunakan botol air mineral. Berarti bukan molotov, Pak ya? Ya, bukan molotov. Ya. Menyiramkan kemudian dibakar. Ini hasil dari CCTV. Namun alhamdulillah memang apinya tidak membesar, jadi langsung mati, jadi tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Dan kebetulan juga dari pihak pemilik ini sampai sekarang belum membuat laporan karena mereka menganggap kerugiannya juga kecil. Untuk barang bukti dan saksi sudah ada, Pak? Ya, barang bukti maupun saksi sudah ada. Kita sudah melakukan ini interogasi awal ke saksi-saksi yang melihat kejadian awal. Dugaan pelaku sudah mengarah, Pak. Ya, kita masih melakukan penyelidikan karena kebetulan juga tadi sore dari PSS juga melakukan pertandingan dengan Persita. Hasilnya memang 1-0 untuk Persita. Kita masukkan mendalami itu ya. Mendalami semua kemungkinan yang terjadi. Dan pelaku ada indikasi menggunakan atribut supporter mungkin, Pak? Sementara dari hasil CCTV tidak ada. Aku tidak ada menunjukkan atribut supporter dari klub manapun. Pak, saat kejadian ada orang di sekitar sini nggak, Pak? Ya.
tidak ada penjaga yang ada di sini, namun dia tidak tahu persis untuk kedatangan ke pelaku yang datang ke lokasi. Jadi artinya memang dalam keadaan sepi ya Pak ya? Ya, memang dalam keadaan sepi. Nah, kita akan berusaha dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, insya Allah kita akan cari pelaku. Terima kasih. Terima kasih Pak Polres. Sebentar Pak Suman Pak. Ya monggo Pak. Saya ingin jeruk ya.